Halo teman-teman, hai, kita lagi pulang sekolah, baru pulang sekolah. Kita mau panas banget, kita mau ke puncak, Ngadem. ngadem, beli Starbucks, tempatnya enak banget ya. Check kita it coba out. ya. Kita ini lagi ini nunggu bus mau ke atas, masuk, kita punya mobil ya, tempatnya begini aja. Jadi tempatnya itu sekitar 1 jam, 1 setengah jam lah kalau naik bus. Di atas gunung. Bagus sih, cuma ya jauhnya itu juga lumayan. Kalau nggak mau lah, kalau pengen beli kopi ke Starbucks di sana, enak banget. Mesti cobain loh. Mesti cobain, emang. Tapi nunggu busnya itu nggak tahan. Panas. Ih. Nah, makanan kesukaan balok lagi lapar. Ini enak, ini lumayan. Mana ya? Ini aja dah. Makan buahnya enak. Lumayan kalau di jalan. Kalau di Indo kan tahu. Tahu itu kan ketiga ya. Udah enggak. Enggak dapat. Enggak tahu nih. Berapa? Kalau di sini satu biji gini ya 3 ribuan. Makan dulu, makan makan. Oke. Ah. Oh, enak banget. Biasa aja lah, kita tahu kita. Dapat taksi. Jam head gue ya. Jam head Starbucks. Kalau di sini di Baguio ya, kota Baguio ini, kalau misalkan langsung bilang apa, ada satu wilayah namanya Kamjomhe, itu semuanya semua pasti tahu. Terus tinggal bilang Starbucks, selesai. Jalan, kita lihat tuh jalan ya, di sini ya. Jalan. Tuh, teman-teman udah sampai nih. Tempat yang Starbucks, perjalanan kita nyampe sini ya hampir 1,5 jam lah ya. Ke atas naik bus, naik taksi. Terdi dikit ya, total 20 menit lah ya. 22 jam. Lumayan kan. Ini di Kamjomhe Starbucks paling enak deh.
dapat juga minuman. Jadi teman-teman kalau misalkan datang ke Filipina, itu kalau misalkan cari Starbucks ke Baguio, habis itu satu ada wilayah namanya Kamjong di sini aja, minum Starbucks, makan roti kayak biasa, tapi suasananya tuh indah, lihat bagus kan? Ini tempat favorit nih kalau habis pulang sekolah kita mon ya. Pulang sekolah ke sini. Pulang sekolah. Pulang sekolah ya, sekolah atau kita pasti sekolah. Apalagi kalau pulang sekolah cepat, aduh libur Sabtu kayak gini kan. Aduh. Nikmat. When I think about the way we used to be, when I think about the things you took from me, I know that I am so much better, better. When I look at what I've done, now that we're apart, when I look at what I've won, I've come so far, I know I'm so much better off, and baby, you don't belong. I could feel it in my bones. Teman-teman, udah selesai semuanya di sini. Lain kali kita jalan-jalan lagi ya. Kalau ada tempat baru lagi, saya kasih tahu.